Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan berapa sih sebenarnya gaji yang diterima oleh para tenaga honorer yang telah diangkat menjadi P3K. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa pengangkatan P3K ini menjadi satu-satunya solusi sampai dengan saat ini yang dilakukan oleh pemerintah sebagai langkah penyelesaian persoalan tenaga honorer sebagaimana diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023, bahwa penyelesaian persoalan tenaga honorer itu akan diselesaikan selambat-lambatnya bulan Desember tahun 2024. Nah, menjadi P3K mau tidak mau honorer harus tempuh dan jalani jika ingin mengubah nasib, termasuk juga terkait dengan kesejahteraan para tenaga honorer. Sampai dengan saat ini, dari 2,3 juta tenaga honorer yang telah terdata di dalam database BKN, tercatat tersisa sekitar 1,7 juta orang tenaga honorer yang belum diangkat menjadi P3K. Kabarnya pada tahun 2024 ini, seluruh tenaga honorer yang telah terdata dalam database BKN akan menjadi prioritas untuk diangkat menjadi P3K. Apakah itu P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu? Pengangkatan P3K penuh waktu dari tenaga honorer tentu nantinya akan disesuaikan dengan jumlah formasi yang disediakan oleh Pemda. Kemudian jika memang formasi untuk P3K penuh waktu belum disiapkan oleh pemerintah daerah, maka besar kemungkinan para tenaga honorer yang tersisa itu akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, rekan-rekan sekalian, seiring dengan perkembangan pada tahun 2024 ini, seluruh ASN termasuk PNS maupun tenaga P3K telah mendapatkan kenaikan gaji sebesar 8%, sehingga kenaikan ini mudah-mudahan bisa menambah kesejahteraan para tenaga honorer, khususnya tenaga honorer yang telah lulus menjadi P3K. Kenaikan gaji 8% ini membuat pendapatan aparatur sipil negara termasuk P3K itu hampir setara dengan PNS golongan 4A. Jadi memang untuk dari sisi penggajian, gaji P3K ini memang lebih besar dibandingkan dengan gaji pegawai negeri sipil. Jadi yang membedakan hanya dari sisi dana pensiun maupun sistem kontrak kerja yang diterapkan di masing-masing status PNS maupun P3K. Di dalam lampiran peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024 sebagai regulasi terbaru untuk penggajian bagi ASN maupun PNS, untuk gaji PNS golongan 3D sendiri itu atau berpangkat penata tingkat 1 sebesar 3,1 juta ya. 3.154.000 sampai dengan 5.180.000. Jadi ini jumlahnya ini berdasarkan masa kerja. Jadi golongan 3D dengan masa kerja 0 tahun itu akan mendapatkan gaji pokok sebesar 3.154.000 untuk golongan 3D. Kemudian untuk golongan 4A atau pangkat pembina, gajinya mulai dari 3.287.000. Jadi golongan 4A pegawai negeri sipil itu akan mendapatkan gaji sebesar 3.287.000 sampai dengan 5.399.000. Jika dibandingkan dengan P3K, di sebagaimana yang tertuang di dalam peraturan gaji barunya, sebagaimana disebutkan di dalam peraturan presiden nomor 11 tahun 2024, golongan 9 masa kerja 0 tahun itu mendapatkan gaji 3.203.000. Jadi golongan 9 ini merupakan P3K dengan ijazah minimal S1. Jadi jika rekan-rekan melamar P3K dengan melampirkan ijazah S1, maka jika berhasil lulus akan diangkat menjadi P3K golongan 9. Nah, golongan 9 dengan masa kerja 0 tahun itu mendapatkan gaji sebesar 3.203.000. Jika dibandingkan dengan PNS, 3.200.000 ini akan sebanding dengan PNS golongan 4A
atau pangkat pembina yang juga mendapatkan alokasi gaji sebanyak 3.200.000. Nah, rekan-rekan sekalian, tentu ini hal menarik bagi rekan-rekan honorer yang mendapatkan jalan untuk diangkat menjadi P3K. Tentu dari sisi penggajian akan mendapatkan gaji yang lebih besar dibandingkan dengan pegawai negeri sipil. Nah, rekan-rekan sekalian, oleh sebab itu pada tahun ini kepada rekan-rekan para tenaga honorer silakan dipantau terus di pemerintah daerah dan wajib mengikuti seleksi P3K pada tahun 2020. Sementara itu, rekan-rekan sekalian, tenaga honorer saat ini sedang menanti waktu untuk bisa diangkat menjadi ASN, yaitu P3K pada tahun 2024 oleh pemerintah. Pasalnya memang pemerintah telah merencanakan pengangkatan P3K sebagai solusi dalam menangani penataan tenaga honorer. Sebagaimana saya sebutkan di awal video bahwa memang pengangkatan honorer menjadi P3K ini solusi terkini pemerintah di dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Dikutip dari halaman bkn.go.id, pada tanggal 11 Maret 2024, setidaknya terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer di dalam pengangkatan menjadi P3K tahun 2024. Tenaga honorer itu dipastikan harus lolos di dalam tahap verifikasi dan validasi data di Badan Kepegawaian Negara. Tidak hanya itu, tenaga honorer juga wajib memiliki satu surat sebagai syarat pengangkatan menjadi P3K 2024 oleh pemerintah. Jadi saat ini rekan-rekan sekalian, BKN bekerjasama dengan BPKP memang telah melakukan verifikasi dan validasi data base tenaga honorer yang telah terdata di dalam Badan Kepegawaian Negara. Nah, mudah-mudahan rekan-rekan sekalian itu bisa lolos pada tahap verifikasi dan validasi sehingga bisa diikutsertakan di dalam seleksi P3K pada tahun 2024 ini. Tidak hanya itu, tenaga honorer juga wajib memiliki satu surat sebagai syarat pengangkatan menjadi P3K pada tahun 2024. Surat tersebut itu yakni surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Jadi SPTJM ini memang salah satu persyaratan wajib pada saat dilakukan pendataan. Tidak hanya para tenaga honorer yang harus memiliki SPTJM, akan tetapi pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini bupati, wali kota, di instansi rekan-rekan juga harus membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak. SPTJM ini menjadi hal penting di dalam pengangkatan menjadi P3K oleh karena bertujuan untuk membuktikan validitas data tenaga honorer yang ada. Berdasarkan pendataan, setidaknya telah terdapat 2,3 juta tenaga honorer sesuai dengan hasil pendataan pada 2022 yang lalu yang telah memiliki SPTJM. Demikian rekan-rekan video kali ini, jika ada tanggapan silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.